Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Cat Lover, balik lagi di channel Kucing Arena. Jangan lupa dukung terus channel Kucing Arena dengan cara di subscribe agar channel Kucing Arena bisa mengupload video setiap hari, tentunya video yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman Cat Lover semua. Nah, kali ini saya akan mereview salah satu makanan majikan saya atau makanan kucing saya. Nah, ini merek makanannya, yaitu Royal Canin Mother and Baby Cat. Ini udah lama saya gunakan. Ini makannya si Pindul, karena dia kan lagi menyusui 3 kerucil, yaitu si Meme, Molly, sama si Mochi. Tapi belum sempat saya review, jadi saya pengen review biar teman-teman tahu manfaatnya apa aja ini makanan dan vitaminnya untuk apa aja. Ini Royal Canin Mother and Baby Cat diformulasikan untuk pak kucing hamil dan menyusui ya teman-teman cat lover, tapi ini juga bisa untuk kitten atau bayi kucing yang sudah mulai belajar makan, yaitu dari usia 1-4 bulan. Nah, langsung saja saya buka ya teman-teman cat lover biar teman-teman tahu kibelnya atau bentuknya kayak apa. Nah, ini saya langsung aja buka. Kibelnya kecil-kecil, jadi memudahkan anak kucing mengunyahnya. Nih, kibelnya kayak gini nih. Nah, saya kasih tahu teman-teman cat lover nih, ini kibelnya kayak gini nih. Dia kecil-kecil, jadi nggak terlalu besar. Nih. Kayak gini. Ini si Pindul doyan banget kalau sama makanan ini. Tahu sendirilah kalau Royal Canin kualitasnya mah udah nggak usah diragukan lagi teman-teman cat lover, karena ini termasuk jenis makanan yang kelas premium, harganya juga lumayan, membuat kantong agak terkuras, tapi vitamin yang dikandung juga nggak mengecewakan, jadi mahal tapi sesuai sama kualitas, nggak apa-apa agar kucing kita sehat terus. Nah, ini ya teman-teman cat lover nih, siapa tahu kucing teman-teman cat lover yang ada yang sedang hamil atau ada yang mau dipacak, jadi ini salah satu makanan yang bisa teman-teman cat lover beli untuk anabul kalian ya, kayak gini Royal Canin Mother and Baby Cat. Nah, ini kayaknya tempat makannya udah mau habis, jadi saya mau tambahin lagi nih bung nih, si Mi Pindul biar makan. Ini karena lagi menyusui, jadi makanannya harus standby, harus ada terus, nggak boleh kosong biar susunya lancar dan anaknya pada kembul-kembul. Nah, demikian teman-teman cat lover review saya tentang makanan Royal Canin Mother and Baby Cat ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman cat lover dan bisa menjadi pertimbangan teman-teman cat lover untuk mengasih makanan ini ke anabul kalian, karena emang bagus, saya sudah membuktikannya. Nah, sampai jumpa di next video review selanjutnya. Jangan lupa subscribe terus channel Kucing Arena, like dan share di media sosial kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.